jauh perginya. Jangan sebenarnya kita peluang sekarang ini untuk Matias Conti mencari ruang. Ada betul keluar dan sekarang peluang itu disudahkan oleh Dickson Nwakaeme. Jaringan pertama tercipta. Jadi gol pertama dijaringkan oleh Dickson Nwakaeme hasil daripada pukulkan di depan pintu gol. Gol dari dari mana lebih. Bagaimana tajukan oleh Justin dan Dickson Nwakaeme. Tidak ada siapa mencabar di situ. Dan tajukan murah dilakukan oleh Dickson Nwakaeme untuk gol kedua dirinya. Dan ketiga untuk Pahang dan Mamon. Nwakaeme adalah pemain yang pertama menurut arah penonton, penyokong Pahang supaya rileks.